Saya bersenjata kelompok jihad Islam Palestina Brigade Al-Quds menyerang kibbutz Sufim Israel seusai gencatan senjata berakhir. Tak main-main, Al-Quds menyerang Israel dengan 107 roket. Hal itu disampaikan oleh Brigade Al-Quds melalui unggahannya di Telegram pada 1 Desember. Pasukan itu menyatakan bahwa serangan itu sebagai balasan atas kejahatan Zionis terhadap rakyatnya pada Jumat pagi. Akibat 107 serangan roket itu memicu sirene peringatan serangan rudal di Israel berbunyi sejak pagi. Sirena penanda serangan udara Israel disebut terdengar di permukiman Yad Mordechai dan Natif Hatara. Adapun kedua wilayah ini ada di selatan Israel dekat Gaza. Selain itu, Brigada Alkus juga dikabarkan menembak jatuh drone Skylark milik Zionis. Serangan itu menyebabkan pesawat itu pun remuk dan hancur perikeping keping-keping. Brigada Alkus juga menargetkan tentara Israel yang sedang berkumpul di hari yang sama. Diketahui, kencatan senjata antara Israel Hamas telah berakhir pada Kamis 30 November. Adapun kencatan senjata itu telah terjadi selama tujuh hari sejak 24 November. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.